Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Atau membangga-banggakan guru yang soleh. Tapi acara hall ini diadakan adalah untuk kita menyadari turunan orang yang soleh harus jadi anak cucu yang soleh. Murid dari guru yang soleh harus jadi santri-santri yang soleh. Karena itu kalau di acara hall itu diceritakan mereka semuanya untuk diikuti, untuk dicontoh. Bukan hanya seperti dongeng yang cukup didengarkan dan kita takjub, tapi kita harus merenungi supaya koreksi kepada kita. Pantaskah kita jadi cucu mereka? Pantaskah kamu jadi santri mereka? Itu yang paling penting. La in fakharta bi aba'in dawi syaraf la sadaqat sadaqta walakin bi'sa ma waladu. Kalau bangga-banggakan orang tua yang mulia, benar mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, ahlul ilmi, ahlul taqwa, ahlul khasyah, ahlul istiqomah, benar. Tapi kalau kita berkaca diri kita, kok enggak pantas jadi anaknya yang anak-anaknya ahlul ilmi, kok jadi ahlul jahli? Kok enggak pantas ya jadi guru dari santri guru ahlul taqwa wal istiqomah, kok menjadi ahlul maksiyah dan mukhalafah? Itu yang harus ada pada diri kita, sehingga bukan semakin takabur tapi semakin tawadhu. Bukan semakin membangga-banggakan diri tapi semakin malu. Inilah yang disebut al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Bukan malu belajar. Riwayat al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Perasaan malu itu tidak akan muncul kecuali dalam urusan yang baik-baik. Ada riwayat al-haya' kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya adalah baik. Nah, karena itu awas, hati-hati. Yang sudah jadi turunan orang yang baik, inti harus malu kalau enggak bisa baik seperti orang tuanya. Yang merasa jadi santrinya orang yang baik, kamu harus malu kalau enggak seperti gurunya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini orang kalau disebut alim enggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu ilmu itu adalah melahirkan khasyah, takut kepada Allah. Ilmu itu akan membuatkan to'ah, akan membuahkan to'at, ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidaka ahlu. Sehingga kalau dulu itu disebut ahlul ilmi, itu orang yang takut kepada Allah, ahli qiyamul lail, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli ibadah, ahli solawat, ahli dakwah, begitu ahlul ilim dulu itu. Tapi nanti ada di akhir zaman, orang-orang yang punya ilmu model demikian ini dimatikan oleh Allah. Hah?
innallaha la yantazi'ul ilma min minal ibadin tiza'an walakin bigabdil ulama. Allah itu tidak mencabut ilmu daripada manusia ini langsung bertahap. Kalau nyabut langsung itu seperti paku dicabut, del, selesai sudah tidak ada paku. Bukan, tapi dengan banyaknya dimatikan ulama. Kalau sudah ulama ini banyak yang mati, wa idza matu ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kalau sudah ulama-ulama yang ahlu taqwa, ahlul khasyah, ahlul ibadah, ahlul istiqamah mati, orang-orang ini nanti akan menjadikan tokoh-tokohnya juhala, orang-orang yang bodoh. Bodoh bukan karena enggak ngerti nahwu. Bodoh karena bukan enggak ngerti kitab. Bodoh karena enggak ngerti bahasa Arab, bukan. Bodoh karena enggak ngamalkan ilmu. Bodoh karena dia masih melanggar. Orang yang dikatakan bodoh itu, Pak, yang ngerti tapi enggak nurut, itu bodoh. Gambarannya misalnya, ada keterangan awas listrik tegangan tinggi bahaya, gambar tengkorak lagi di situ. Kalau ada anak kecil pegang listrik itu mati, wajar atau enggak wajar? Wajar atau enggak wajar? Wajar, anak kecil. Kalau ada orang gila pegang terus mati, wajar atau enggak wajar? Wajar. Ada orang buta pegang, wajar apa enggak wajar kalau mati? Wajar. Ini enggak, ini lulusan pondok. Kalau perlu lulusan dari mana-mana. Tahu, awas listrik tegangan tinggi, dipegang mati. Yang bodoh yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Yang terakhir lah. Padahal dia tadi itu wis ngerti nih, ahli, ilmunya luar biasa dalam, tapi karena melanggar disebut bodoh. Nanti yang dijadikan tokoh-tokoh di akhir zaman orang-orang yang model begini nih, yang dia ngelanggar ilmunya sendiri, yang ngelanggar ilmunya sendiri. Wa idza su'ilu an ilmin, kalau ditanya ilmu yang sebenarnya, aftau bi ghairi ilmin, fatwanya bukan mengartikan dengan ilmu yang sebenarnya, disesuaikan dengan nafsunya. Karena dia senang melakukan perbuatan dihukumi, enggak apa-apa ini asal niatnya begini. Oh, kalau kamu mengakukan ini dengan niat ini malah dapat pahala. Dia mengajarkan ilmu tidak sesuai dengan muradullah wa muradu rasulih, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah atau dikehendaki oleh Rasulullah. Murad nafsi, muwafaqati nafsi. Akhirnya fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah minda. Ini nanti, ini sudah digambarkan oleh Nabi, la ilaha illallah, sesat dan menyesatkan. Karena itu, untuk supaya tahu ukurannya, ukuran manakah orang yang berilmu yang bisa dijadikan panutan, atau tokoh-tokoh yang dikatakan juhal, yang bodoh tadi itu karena melanggar ilmu. Diadakan hol nih, Pak,
Oh, ini ada Kiai Abdul Karim. Oh, ini ada Kiai As'ad. Cocok enggak dengan Kiai Abdul Karim? Persis enggak dengan akhlaknya Kiai As'ad? Kalau cocok, tiru. Ikuti. Kalau enggak cocok, jangan khawatirnya ini adalah ru'usan juhalat, tokoh-tokoh yang bodoh, yang berfatwa dengan ilmu tidak membuat kita semakin takut, tapi semakin istighfafan bisyari'ah, semakin kita ngentengkan syariat yang haram, akhirnya dihalal-halalkan, yang tak maksiat akhirnya ditaat-taatkan. Bahaya. Hah? Bahaya. Saudara, orang dulu itu Masya Allah tabarakallah, dakwahnya itu tidak banyak bicara, tapi langsung praktek. Dakwah bilhalnya lebih besar daripada dakwah bilmagolnya. Karena itu banyak orang nurut. Kalau sekarang ini dakwah bilmagolnya yang banyak, dakwah bilhalnya enggak ada. Orang dulu itu Pak, kalau pidato enggak panjang-panjang, enggak banyak-banyak, wajahnya terpancar tawadhu, sering giamulail, nur cahayanya, dia berdiri aja banyak orang yang tobat kalau maksiat. Banyak orang yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat wajahnya cukup. Apalagi lihat nasihatnya. Nasihatnya enggak panjang-panjang, orang diajak taat, orang diajak ibadah, orang diajak salat berjamaah. Enggak model-model. Sekarang banyak model-model tapi hasilnya modol-modol. Karena itu dakwahnya orang dulu padahal belum ada medsos, belum ada majalah, belum ada telegram, belum ada, Masya Allah berhasil sukses. Kenapa? Dakwah bilhalnya lebih daripada dakwah bilmagolnya. Nih tak kasih contoh. Orang dulu itu sebelum ngajak santrinya sholat berjamaah, kiainya itu istiqomah berjamaah. Sehingga kalau dia nasihati, santri-santriku, ojo sembahyang ijen, sembahyang berjamaah, nurut kape. Kalau sekarang enggak, ustadznya rokokan di sana, sholat berjamaah, jamaah. Jedus. Santri ini enggak nurut. Kenapa? Orang dulu itu, yad'u bifi'lihi gobla magoleh. Yad'u ilallah bifi'lihi gabla gaulih. Dia tadi itu dakwahnya dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Itu orang dulu. Tapi kalau sekarang tidak. Yad'u ilallah bigaulihi duna fi'lih. Dakwahnya cukup dengan lisan, dengan ucapan, perbuatannya enggak bisa dicontoh. Perbuatannya enggak bisa dicontoh. Ini kebanyakan begini. Karena itu mundurnya umat Islam ini justru dari yang demikian ini, saudara. Karena itu awas, hati-hati. Jangan ilmu itu jadikan surah, tidak ada hakikoh. Ilmu itu jangan dijadikan zahir dunal batin, jisim dunal ruh. Tahu nasi mandi enggak sampean? Tahu nasi mandi? Nasi kebuli, nasi samin, tahu enggak? Enak apa enggak? Enak kalau itu nasi beneran. Bisa dinikmati. Tapi kalau fotonya nasi kebuli, gambarnya nasi kebuli, enak apa enggak enak? Ya percuma. Itu gambar. Ulama-ulama dulu itu hakikoh beneran Pak ilmunya. Karena itu duduk aja udah dapat berkah sampean. Kalau sekarang ini gambar-gambar, enggak iso warek, Pak.
Inilah bedanya. Ini saya enggak ngomong ke orang lain. Taufik Assegaf ini juga gitu loh. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, kalau sampean kawin sama perempuan yang cantik hidup, seneng apa enggak seneng? Seneng. Tapi kalau istrinya sampean cantik enggak punya ruh, seneng apa serem? Serem. Begitulah juga kalau ilmu itu diamalkan, seneng kita ngelihat, seneng kita duduk, dicintai sama makhluk ini dari hati. Tapi kalau ilmunya enggak ada roh, serem jadinya. Enggak ada yang seneng gitu loh. Enggak ada yang seneng. Zahir enggak ada batin. Ya. Saudara, kalau bunga melati itu adalah bagus, putih, kemudian baunya wangi. Tapi kalau plastik melati, maka modeli dohirnya saja diambung-ambung plastik. Apalagi kalau sudah kobong, plastik jadi sangit. Begitulah yang terjadi, dohir tanpa batin. Karena itu yang dicabut oleh Allah di akhir zaman ini, karena ulama-ulama yang soleh ini banyak yang mati. Mereka yang punya hakikatul ilim, ruhul ilim, dan juga zahir dan batinul ilim, maka yang muncul nanti suratul ilim, cuma jismul ilim, cuma zahirul ilim. Ya kalau sudah demikian, orang akhirnya tidak mengetahui yang sebenarnya, sesat dan menyesatkan. Wis, kalau begitu dengarkan baik-baik. Siapapun yang ada, tokoh, baik itu tokoh dari habaib atau tokoh dari kiai, dari guru, kalau tidak seperti yang dulu-dulu ahlul ilmi hakikah, maka kita tidak ikuti, kita tidak mau contoh, kita tidak mau patuh. Kalau sama seperti Kiai Abdul Karim, sama seperti Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Abdul Ghadir, maka kita akan ikuti. Setuju apa enggak setuju? Setuju apa enggak setuju? Insyaallah mudah-mudahan Allah pilihkan kita tokoh-tokoh yang bagus, panutan-panutan yang bisa mengajak kita untuk ma'rifatullah, untuk mahabbatin nabi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.